Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton video Aman. Saya Nisa langsung dari Barcelona membawakan anda video pandang pertama peranti terbaru LG bersempena membawa Kongres 2015 iaitu LG Watch Urban. Tahun lepas LG telah pun memperkenalkan jam tangan pintar dengan rekaan skrin bulat mereka dan tahun ini LG terus memperluas penawaran peranti boleh pakai yang berasaskan Android Wear melalui LG Watch Urban. Dari namanya dan rekaan luarannya jelas dapat dilihat rekaan yang moden dan bergaya. LG Watch Urban ini dilihat sesuai untuk golongan yang sukakan rekaan moden dan canggih. Dipamerkan di acara MWC15, jam tangan pintar ini direka dengan skrin bulat bersaiz 1.3 inci POLED. Ia dikuasakan oleh chip pemprosesan Snapdragon 400, 1.2 GHz, memori storan 4 GB dan bateri berkapasiti 410 mAh. Peranti ini juga mempunyai sokongan kalis air serta kalis debu. Antara fungsi yang ditawarkan oleh LG Watch Urban ini ialah mengesan denyutan jantung, fungsi kompas dan sensor barometer serta beberapa fungsi asas jam tangan pintar yang lain. Tali jam tangan pintar Watch Urban ini juga ditawar dalam beberapa pilihan. Jujurnya saya lihat peranti ini seakan peranti jam tangan pintar Huawei Watch. Fungsinya juga agak asas bagi jam tangan pintar masa kini. Rekaan luarannya juga tampak agak menyerupai satu sama lain. Mungkin jenama-jenama pengeluar kini sedang mengikuti tren jam tangan pintar dengan rekaan sebegini. Pihak LG juga mengumumkan bahawa jam tangan pintar ini boleh digunakan dengan peranti Android yang menjalankan Android 4.3 dan terkini. Sekian video pandang pertama dari kami di Amans. Jangan lupa teruskan menonton video-video kami di acara Mobile World Congress 2015. Saya Nisa, Yosh!